Halo semuanya, welcome back to YouTube channel Kevin Jonathan. Selamat datang buat kalian semua yang sudah klik video ini dan sudah mau menonton video ini. Hari ini konten game Blazing Bone lagi dan gua pengen sharing ke kalian semua bahwa Blazing Bone ngirim reward yang bagus banget ya teman-teman ya. Rewardnya itu ya, kalau misalnya kalian login, kalian dikasih ini teman-teman. Yang pertama kalian dikasih SSSR Random Pack. Ini 2 biji ya, 2 kotak teman-teman. Yang lebih kerennya lagi adalah kalian dikasih box SSSR Plus Ninja Choice Chest teman-teman ya. Gila. Ini lagi baik banget ya Blazing Bone developernya. Kalian yang mungkin udah nggak login lagi, buruan login ya, karena ini lagi keren banget teman-teman. Gak cuma box doang ya, kalian dikasih 1000 gold dan juga 10 summon scroll teman-teman. Gila banget, Blazing Bone lagi baik banget. Jadi langsung aja cus kalian login, kalian yang udah uninstall, install lagi. Game ini tuh nggak pay to win guys, game ini tuh sangat-sangat free to play ya. Sangat-sangat baik teman-teman. Ini kita buka dulu dan gua akan buka box-boxnya ya. Yang pertama gue buka ini dulu. Oke. Oke, box pertama kita coba top shard chest. Semoga ini gue dapatnya 2. Oh, gue dapat 4. Nice. Semoga ini gue dapat SSSR plus. Oke. Jebret. Wih. Yes. Yes, kakasih. Kimochi, Kakashi. Ah gila, gue dapet Kakashi guys. Kakashi gua udah star 2 teman-teman. Gila guys. Wah ini gue seneng banget sih. Ini gue seneng parah coy. Selanjutnya gue buka yang SSR Random Pack. Ini sih gue berharapnya dapet Killer Bee ya. Kita buka salah satu. Aduh, si Kamaru. Oke, gue dapet ini ya, Uchiha Sasuke. Not bad. Gue bisa up untuk di line up kedua gue. Oke. Selanjutnya ya guys ya, ini kita buka dulu. SSSR plus Ninja Choice Chest. Nah, ini nih guys nih. Kalau gua sih lebih prefer ya. Gua lebih prefer kalau line up gua seperti ini sih. Coba kita lihat deploy dulu. Gua lebih better untuk upgrade star dibanding gua fokus banyakin SSR plus ya. Kayaknya gua pengen naikin ini sih, teman-teman. Gua pengen naikin ini karena ya, kalau misalnya gua ngambil yang lain, gua ngambil siapa ya? Coba. Ini dia support. Ini dia support. Ini dia defense ya. Jiraiya ini defense sih. Habis itu kalau Orochimaru support ya. Oh, dia support, guys. Oke, kalau ini gue gak rekomen sih. Kalau ini juga dia defense ya, jadi dia defense. Oke, gue ngambil sini sih ya. Gue ngambil si Uchiha Itachi sih ya. Gue ambil Uchiha Itachi lagi guys. Kita unlock aja langsung. Oke, gue dapat Uchiha Itachi. Gue bisa upgrade lagi ya. Nice, keren banget teman-teman. Gue seneng banget. Gue seneng banget. Gue sih bakalan upgrade ini ya. Oke, 86 coy. Oke guys, jadi di sini gue bakalan coba dulu lihat fitur-fitur barunya ya. Ini ada fitur event terbaru. Langsung aja kita ambil. Ini ada activity sekarang ya. Ini kalian tuh kayak dikasih jadwal-jadwal gitu ya. Dimana kalian bisa ngelarin lah intinya gitu. Login pack. Wah, gue gak sabar di 15 hari gue bisa
up lagi nih si, aduh Kakashi coy, gila lah. Gue seneng banget. Game ini tuh free to play ya, free to play gitu teman-teman. Oke, ini kita coba rush dulu. Oh, ini apa nih coy? Gak gratisan ya. Oke, kita coba lawan boss ya. Kita lawan boss nih teman-teman. CP gue langsung 3.700. Gila gak lu? Keren banget coy. Kalian lihat damage-nya tadi. Damage-nya gak main-main guys. Uh, 90.000 coy. Mamam, 159 gak lu? Gede banget kan? Ini dia. Rank kiri. 300.000. Gila gak lu? Keren banget sih. Keren banget. Sakit juga cok. Gila gak lu? Ini dia, ekor 3 mengamuk. Kyuubi. Lumayan ya damage-nya ya. Oke. Ya itu guy, karena dia emang defense ya teman-teman ya. Oke, jadi hanya itu aja dulu untuk videonya. Gue lupa guys. Gacha teman-teman. Gue lupa coy, ini apa nih? Oke, ini kayaknya baru juga ya. Kita bakalan coba aja semuanya ya guys ya. Kita akan coba semuanya nih, gue bakalan gacha dulu. Gue bakal pilih ini. Sama ini, bisa dua gak? Oh gak bisa coy. Oke, gue bakal pilih ini sih. Gue bakal pilih ini SSR nya Gue kemungkinan bakal pilih Killer B sih. Gue lebih pilih Killer B ya sebenarnya. Tapi Gaara juga OP. Gaara aja deh, Gaara. Gue pilih Gaara. Oke, nice. Langsung kita gacha, jebret. Full cok. Kenapa ya bisa full ya? Oke. Ini bakal gua singkirin dulu ya yang SR-nya ya, karena udah nggak butuh, teman-teman. Oke. Kita langsung gacha. Pokoknya kita cobain semua fitur-fitur barunya. Apakah kemungkinan bisa dapat SSR plus atau SSR biasa? Nggak dapet guys. Nggak dapet ya. Nggak dapet. Oke, ini gua bakal coba nih apakah gua rented atau enggak. Gua nggak tahu. Gua bakal ambil Tsunade kayaknya. Atau gua ngambil si ini ya. Ini juga oke sih sebenarnya sih. Rate-nya 62. Dia sekarang main shard teman-teman. Dia main shard teman-teman. Oke, ini kayaknya gua skip dulu kali ya. Dia main shard guys. Jadi sistemnya tuh. Oke, ini gua beli dulu. Ini gua bakal beli Sarada ya. Pasti gua bakal beli. Gua bakal spam Sarada terus sih. Dan Sarada gua sebenarnya udah bisa di up sih seharusnya. Gua udah punya sekitar udah gak bisa. Pokoknya udah 3 lebih ya. Dan gue butuh 1 juta 12 juta cok. Gue butuh 12 juta ya untuk naikin Sarada. Oke, jadi sampai sini aja dulu untuk videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share videonya. Buat kalian yang udah uninstall, install lagi. Karena ini eventnya lagi bagus banget. Pastiin kalian tuh gak ketinggalan ya teman-teman ya. Ini eventnya lagi bagus banget. Tenang aja buat kalian yang merasa gamenya pay to win gak bang, gamenya ini. Ya semua game itu kalau misalnya kalian free to play, kalian harus sabar teman-teman. Itu intinya ya. Jadi sekalian sabar aja, nikmatin semua proses gamenya, enjoy the game. Oke, sampai itu aja. Bye bye teman-teman. Ini apa cok? Ini apa cok? Gue bisa dapat bagus kan? Coba kali ya. 500 bro. Apa bedanya? 6 die. Kita beli aja dulu. Kita beli dulu limitnya 1. Oke, B.
besok kita gacha. Bye bye.